Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Uhati. Yang kali ini saya akan membagikan pengalaman saya 1 bulan setelah memakai behal yang jatuh pada hari Sabtu kemarin. Jadi teman-teman begini, jadi yang saya rasakan adalah sudah ada pergeseran sebenarnya. Seperti ini halnya. Yang ini sudah agak melebar giginya. Sudah ada tarikan. Pas kemarin diganti yang 3 minggu kan saya kontrol pertama itu ada penarikan yang sangat kuat, saat seperti rasanya seperti pertama kali kita masang behelnya. Jadi rupanya setiap 1 bulan itu kita kontrol, itu akan selalu ada penarikan dan peningkatan penarikan begitu loh. Jadi kemarin saya rasakan kembali lagi sakit, kembali lagi ngilu. Jadi ya gitu. Jadi saya sekarang sudah agak nyaman karena semingguan sudah. Awalnya tetap makan bubur juga dikit-dikit gitu loh. Alhamdulillah ini sih lumayan. Udah seperti normal saya makan biasa lagi. Saya baru tahu bahwa setiap bulan kontrol itu akan seperti itu, akan ada penarikan dan penarikan. Ini saya masih pakai wax karena memang sakit. Karena ada per seperti per gitu, kawat per yang melintang nih. Dan saya rasakan ada gigi saya semakin kotor gitu loh. Walaupun saya rutin gosok gigi, tetap aja kayaknya gampang berkarang gigi. Saya nggak tahu kenapa, saya tanya dokternya, emang seperti itu karena memang kondisinya bisa jadi sangat tidak terlalu bersih membersihkan gigi. Ya saya bingung gimana lagi ya. Ya udah saya ya ginilah gitu loh. Tetap bersih gigi, kita bersihin gigi pun tetap aja kotor gitu. Ya udah. Ini kemarin udah perubahan ini. Yang ini pun sudah agak berongga, sudah agak merapat, tapi tidak terlalu jelas, tidak signifikan. Dan ngomong saya agak-agak kayak ketahan gitu, kayak kebanyakan kepenuhan giginya. Ya itu saja sih yang bisa saya bagi dalam 1 bulan ini. Semoga ke depan saya bisa membagikan pengalaman 2 bulan saya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.